Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Salam berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Sunardi, dosen program studi Teknik Elektro S1, Fakultas Teknik yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Dasar Elektronika. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah pengenalan software Proteus. Saya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan software Proteus. Adapun materi yang akan kita bahas adalah pengenalan software Proteus, menjalankan area kerja Proteus, simulasi sederhana dengan Proteus. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Ujar, software Proteus adalah salah satu aplikasi komputer yang bisa digunakan untuk simulasi elektronika. Sangat berguna untuk pengganti praktik atau simulasi sebelum praktik. Supaya sebelum praktik bisa dilihat benar atau salah yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam perakitan atau praktikum dan menghindari kerusakan pada komponen. Sebelum adanya software aplikasi Proteus, kita masih banyak keraguan dalam praktikum karena komponen-komponen tidak bisa disimulasikan sehingga praktek secara langsung, yaitu pemasangan komponen yang secara langsung dapat menyebabkan kerusakan jika dalam pemasangan tidak benar. Dengan adanya software Proteus ini, sangat membantu kawan-kawan mahasiswa untuk menganalisa dan mensimulasikan terlebih dahulu. Proteus ini adalah salah satu jenis software simulasi yang dapat kita gunakan untuk membuat simulasi rangkaian elektronika seperti membuat seri paralel resistor, rangkaian paralel kombinasi, dan lainnya. Simulasi yang bersifat menggunakan mikroprosesor dan mikrokontroler pun juga bisa. Fakta yang banyak terjadi saat ini adalah untuk belajar embedded atau hardware harus membuat hardware di mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Oleh karena itu, software Proteus ini sangat berguna sekali untuk membuat project. Kita bisa menyelesaikan terlebih dahulu sebelum kita bikin secara nyata atau realnya. Proteus ini juga bisa memastikan bahwa sistem yang kita bangun bekerja dengan baik atau tidak. Selain membuat skema rangkaian elektronika dan simulasi, Proteus ini juga bisa untuk membuat gambar layout atau jalur PCB. Tentunya sangat menarik sekali, bukan? Baiklah sahabat Ujar, Proteus merupakan gabungan dari program ISIS dan ARES. Dengan penggabungan kedua program ini, maka skematik rangkaian elektronika dapat dirancang serta disimulasikan dan dibuat menjadi layout PCB. ISIS singkatan dari Intelligent Schematic Input System dan merupakan salah satu program simulasi yang terintegrasi dengan Proteus dan menjadi program utamanya. ISIS dirancang sebagai media untuk menggambar skematik rangkaian elektronika yang sesuai dengan standar internasional. Dalam ISIS juga dimasukkan sebuah program ProSpeech yang berguna untuk menyimulasikan skematik rangkaian, sehingga ISIS dapat menjadi program simulator rangkaian elektronika yang interaktif. ProSpeech dirancang berdasarkan standar bahasa pemrograman SPICA-3-5, sehingga mampu mensimulasikan rangkaian gabungan dari komponen analog dan digital secara interaktif yang dikenal istilah interaktif, Mixed Mode Circuit Simulator. ISIS dapat mensimulasikan berbagai jenis mikroprosesor dan mikrokontroler, termasuk mikrokontroler keluarga AVR. Diharapkan dengan menggunakan program simulasi ini, maka perancangan rangkaian berbasis mikrokontroler dapat lebih mudah dilakukan, serta mengurangi biaya produksi dan menghemat waktu. ISIS dilengkapi program compile sehingga dapat mengkompilasi file kode
sumber seperti assembly menjadi file height sehingga nantinya dapat digunakan oleh mikrokontroler yang sebenarnya. Sahabat Ujar, memang sungguh menarik software aplikasi Proteus ini. Mari kita pelajari lebih lanjut. Berikut gambar di samping adalah screen layout pada ISIS Proteus berisi beberapa elemen dasar, yaitu title bar. Title bar berada pada posisi yang paling atas dalam screen layout ISIS Proteus. Title bar berinformasi mengenai nama file yang sedang aktif dan juga menunjukkan apakah animasi simulasi sedang berjalan atau tidak. Menu bar berada tepat di bawah title bar dan merupakan menu utama dari ISIS karena pada menu bar terdapat perintah dari hampir seluruh fungsi yang ada pada ISIS Proteus. Dalam menu bar terdapat beberapa menu utama file, view, edit, tool design, graphic, source, debug, library, template, system, dan hard. Toolbar sama seperti program aplikasi berbasis sistem operasi Microsoft Windows yang lainnya. Program ISIS juga menyediakan fasilitas untuk mengakses dengan cepat perintah-perintah tertentu melalui ikon-ikon yang terdapat pada toolbar. Toolbar yang disediakan ISIS ada tiga jenis, yaitu Common Toolbar, Mode Selector, Toolbar Orientation Toolbar. Common Toolbar berada pada bagian atas screen layout dan merupakan akses alternatif dari menu bar. Pada common toolbar terdapat 4 sub toolbar, yaitu file, view, edit, dan design. Mode selector toolbar dilokasikan pada sudut kiri dari screen layout. Ada 3 jenis mode selector toolbar yang disediakan oleh ISIS, yaitu main mode, gate, dan 2 dimensi graphics. Mode toolbar tidak dapat disembunyikan dan fungsi-fungsinya tidak terdapat pada menu bar. Orientation toolbar berguna untuk menampilkan dan mengontrol arah rotasi dan refleksi objek yang diletakkan pada lembar kerja. Komponen yang akan diubah arahnya harus diseleksi atau ditandai terlebih dahulu sebelum diubah arahnya. Komponen yang dipilih tersebut akan berubah warnanya, biasanya berwarna merah. Proses penyeleksian komponen dikenal dengan istilah tab. Kemudian ada window editing. Window editing mempunyai daerah atau area yang paling besar pada screen layout ISIS. Windows editing akan menampilkan lembar kerja yang menjadi tempat untuk menggambar, mengedit, dan mensimulasikan skematik rangkaian. Windows editing bias di retro, refresh, dengan menggunakan perintah retro yang berada pada menu view. Selanjutnya window overview berada pada bagian kiri atas dari screen layout ISIS, tepatnya berada di samping dan di atas objek selector. Window overview biasanya berfungsi untuk mempresentasikan objek atau komponen yang terdapat pada window editing. Kemudian objek selector berada di sisi kiri window, ya, kiri window editing. Dan di bawah window overview, objek selector biasanya digunakan untuk menyimpan berbagai jenis komponen, terminal, generator, grafik, dan objek yang lainnya sebelum diletakkan pada window editing. Lalu ada control panel. Animasi berada pada di sudut kiri bawah screen layout, berguna untuk menjalankan menghentikan simulasi rangkaian. Mari kita bersama kita perhatikan bagaimana cara penggunaan software aplikasi Proteus. Yang pertama kita buka lembar kerjanya, ya. Lembar kerja awal tampilan seperti ini. Yang saya paparkan, jika di sana ada Proteus 0.7, di sini saya gunakan 0.8. Ada perbedaan sedikit, hanya logo atau gambarnya. Kalau ISIS adalah simbol-simbol komponen elektronika ini. Kalau Ares untuk membuat PCB, gambar IC ini. Ya.
Jadi ISIS ada di sini, Ares ada di sini. Langkah pertama kita buka lembaran kerja baru yaitu new di sini ya, new project. Oke. Atau lewat dengan IC ini juga bisa. Kalau new project kita bisa kasih nama, terus next, 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 dan namanya siapa. Oke. Tetapi kita bisa langsung di sini pun juga bisa. Schematic capture ini nanti akan membuka lembar kerja baru di sini tampilannya ya. Jadi tool-toolnya di sini ya. Di sini ada untuk perbesar, ada perkecil, ada toggle flash ini ya. Terus ada selection mode di sini. Komponen. Nah, yang perlu diperhatikan dalam menggambar skema rangkaiannya adalah tool-tool ini sebelah kiri ini ya. Komponen ada di lambang IC ini, komponen mode di sini, atau klik kanan ini juga bisa. Plate. Nah, ini sama tool-toolnya di sini. Sama yang di sebelah kiri ini. Nah, jadi klik kanan, plate, pilih komponen atau junction atau text dan seterusnya ya. Nah, kita coba memanggil komponen secara cepat. Memanggil komponen secara cepat, pilih ini, P di sini. Nah, contohnya kita panggil resistor. Nah, resistor ini tampil di sini. Ya. Jadi mau yang berapa watt, contohnya di sini. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan alat ukur di sini. Alat ukur di sini, gambar layar ini, virtual instrument mode. Nah, alat ukur ini banyak. Ada osiloskop, ada AC voltmeter, DC ammeter, DC voltmeter, sinyal generator, dan lain-lainnya. Oke, kita perlihatkan bagaimana cara merangkai komponen per komponennya. Kita klik di sini. Klik di sini. Contohnya kita mau memanggil dioda LED untuk simulasi. Ya, jadi LED-nya bekerja atau enggak nanti. Kita panggil LED aktif di sini secara langsung. Jadi kita lebih mudah dan lebih cepat. Nah, supaya nyalanya biar kelihatan terang, kita pilih yang yellow aja, kuning. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini. Setelah ini, setelah dioda terpasang ini dia tampil di sini, menyimpan di sini. Seandainya kita memanggil lagi, nanti klikin aja sudah bisa tampil di sini. Nah, terus supaya dioda LED ini tidak mati secara kenyataannya, nanti kalau dihubungkan di sumber tegangan, maka dioda LED ini harus dihambat dengan suatu komponen, yaitu namanya adalah resistor. Nah, kita panggil di sini. Nah, nama-nama komponen itu sebenarnya di sini. Nih. Ya, jadi banyak di sini. Ada analog IC, kapasitor, IC CMOS, konektor, dioda, induktor, terus optoelektronik, dan lain-lainnya. Ada switch, speaker. Yang kita perlukan sekarang adalah resistor. Kita kalau tidak dengan cara manggil resistor, berarti kita pilih di sini. Resistor, cari R. OPHRS, ini resistor. Komponennya adalah ini yang saya paparkan tadi. Dia sesuai dengan ukuran standar internasional ini bentuknya, simbolnya. Dan jika dibuat dalam PCB adalah seperti ini. Ya. Kalau 2 watt contohnya, kita pilih 2 watt. Di sini metal film. Ini berarti antar kaki komponen ini jaraknya standar internasional kalau kita membuat PCB nanti secara sesungguhnya adalah ini 0,9 in. Kita taruh di sini. Diodanya ada 3, maka kita perlu resistor 3. Klik lagi tanpa manggil, dia sudah ada. Kita vertikalkan. Jadi di saat kita menggambar, kita harus rapi. Ya. Ini diluruskan, diperbesar supaya kelihatan.
supaya ini nyala, maka diperlukan sebuah sumber tegangan. Sumber tegangan boleh dari generator atau di komponen. Kalau generator kita pilih ini, DC sinus, maksudnya DC searah, sinus, pulsa, dan lain-lainnya. Ini boleh, sumber tegangan boleh dari sini. Ini contohnya. Atau di komponen sini, kita panggil baterai, baterai aktif. Nah, baterai sel, baterai aktif, atau sel, kalau baterai ini ada dua simbol baterai, berarti ini banyak baterai. Kalau sel di sini berarti adalah satu sel, yaitu satu sumber tegangan, contohnya di sini. Nah, jika kita menggunakan generator di sumber tegangan yang ini, generator ini, kita harus mengisi di sini, contohnya 12 volt diisi. Tetapi kalau kita menggunakan ini, kita harus menggunakan ground di sini, ya, di terminal mode sini kita panggil ground di sini. Nah, dua-duanya kita buktikan saja nanti. Ini. Nah, kita hubungkan perkomponennya. Kita yang pertama pakai baterai dulu. Oh, satu lagi kita panggil switch aja. Biar ada on off-nya. Switch kita panggil biar lebih cepat. Switch. Kita panggil switch. Nah, switch aktif. Nah, nih. Kemudian dihubungkan perkomponennya. Oke, satu, dua, tiga. Dihubungkan. Nah, kita menggunakan sumber tegangan baterai ini dulu. Nah, baterainya kita kasih tegangan 12 volt contohnya. Nah, yang namanya simulasi ini nanti bisa disimulasikan, maka LED ini kalau rangkaian kita benar, maka D1, D2, D3 yaitu LED 1, LED 2, LED 3 maka nanti harus menyala. Nah, supaya bisa menyala kita perhatikan R-nya, hambatannya tinggi atau rendah ini. Kalau ketinggian maka LED ini akan redup atau tidak nyala. Maka nilai resistor kita rubah dulu 330 ohm. Contohnya yang pilih yang ratusan aja. Nah, 300 300. Nah, jika skema rangkaian kita benar ini kalau praktek nanti pastinya benar. Kalau disimulasikan tidak nyala, kalau kita praktekkan nanti sama pasti tidak nyala, bisa dipastikan. Coba kita running. Nah, ini. Kenapa nggak nyala? Karena switch-nya belum dihubungkan. Coba dihubungkan switch-nya. Nah, nyala kan? 1 2 3. Berarti rangkaian ini kita adalah benar. Gitu. Coba kita pakai sumber tegangan yang dari sini. Dari generator mode ya. Kan dari kalau ini kan dari baterai. Sekarang dari generator coba. Bagaimana cara menghubungkannya? Ini tegangannya dipilih 12 volt, contohnya diisi, kita hubungkan. Nah, jika menggunakan generator ini yang saya sampaikan tadi, kita harus menggunakan terminal ground di sini. Kita hubungkan groundnya. Nah, terus kita running. Nah, menyala. Menarik bukan? Menarik sekali. Jadi sangat sangat membantu kita untuk penggantian praktek atau sebelum praktek disimulasikan ini. Jadi kita bisa menganalisa gambar kita sudah benar atau belum, sudah bisa bekerja dengan baik atau belum. Atau bahkan seandainya tidak bisa nyala, kita bisa mencari kesalahan-kesalahan di sini. Jadi apa yang kurang-kurang kita bisa perhatikan. Karena kita dituntut dalam arti kita harus bisa secara akademis dan secara praktisinya. Jadi kita kedua-duanya harus mampu di sini. Nah, menarik sekali aplikasi ini. Saya harap kawan-kawan bisa berlatih secara mandiri dan terus belajar dan terus bereksperimen supaya memahami gambar skema rangkaian elektronika, memahami komponen-komponen elektronika di aplikasi ini. Baik sahabat Ujar, setelah paparan yang saya sampaikan dan tutorial yang saya perlihatkan,
Sekarang kawan-kawan mahasiswa praktekkan secara mandiri. Buatlah skema rangkaian elektronika dengan 3 buah dioda LED aktif disusun secara paralel, kemudian resistor 3 buah dengan masing-masing 330 ohm yang fungsinya untuk menghambat tegangan di ketiga LED tersebut. Kemudian hubungkan dengan sumber tegangan 5 volt, lalu running dengan hasil menyala atau tidak rangkaian Anda. Jika nyala, berarti Anda sudah bisa menggunakan aplikasi Proteus tersebut. Semangat kawan-kawan! Sahabat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa yang pertama, aplikasi Proteus bisa digunakan untuk menggambar skema rangkaian elektronika. Yang kedua, aplikasi Proteus bisa digunakan sebagai pengganti hardware dan software microcontroller. Yang ketiga, aplikasi Proteus bisa digunakan untuk menggambar layout, tata letak komponen pada PCB, dan jalur PCB, dan dapat divisualisasikan dengan 3 dimensi. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Sunardi undur diri, tetap semangat belajar. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.